Balik lagi bersama Mimin Awi di sini. Tiang An-An yang setelah meninggalkan kediaman Jiang Piapiao, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Siobe pun heran karena tempat yang dituju An-An bukanlah tempat di mana Xiaojie akan terluka. Namun kenapa dia malah pergi ke tempat tersebut? An-An pun menjelaskan kalau dia datang ke sini bukan untuk bertemu dengan Xiaojie, tapi ingin mencari sumber pengisi daya miliknya. An-An pun tiba di sebuah tempat dan menemukan sebuah manik-manik. Tiba-tiba manik-manik tersebut bisa berbicara dan berubah menjadi seorang bocah. Manik-manik pun itu marah karena Jiang An-An menyentuh dirinya seenaknya saja. Tentu saja Jiang An-an tidak mau mengalah dan dia sungguh tidak percaya kalau manik-manik bisa berubah menjadi manusia setelah ribuan tahun. Tapi Jiang An-an juga tidak merasa aneh karena ini dunia kultivator. Jadi setelah manusia atau item berkultivasi selama ribuan tahun, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pencerahan. An-an lantas memegang tangan dari spirit tersebut hingga membuatnya kebingungan. Saat dipegang oleh An-an, spirit tersebut tidak bisa bergerak dan tangannya seperti tersengat listrik. Spirit tersebut pun heran kenapa dia bisa merasakan seperti tersengat listrik saat dipegang oleh An-an. An-an sendiri berpikir karena spirit tersebut masih kecil, lebih murah untuk menyerap energinya. Dia juga tidak punya kekuatan untuk melawan. Spirit tersebut memberontak dan meminta dirinya untuk dilepaskan. Tentu saja An-an tidak membiarkan ini karena dia membutuhkan spirit tersebut untuk mengisi ulang energinya. Dengan kesal serta marah, spirit tersebut akhirnya mengakui kekuatan milik An-an dan memintanya untuk dilepaskan. Sebelum itu, An-an pun meminta bagaimana seharusnya spirit tersebut memanggil An-an. Dengan malu-malu, spirit tersebut pun mau memanggil An-an Master. Tentu saja hal ini melihat An-an sedikit lucu karena master di kehidupan nyata memanggil dirinya master di dunia virtual. Apakah yang akan terjadi terhadap spirit kecil? Mari kita saksikan bersama di video berikut. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.